dikenang karena kekuatannya yang luar biasa. Ketika marah atau terancam, ia bisa berubah menjadi makhluk super raksasa yang hampir tidak terkalahkan. Hulk dipengaruhi oleh emosinya. Semakin marah dia, semakin kuat dia menjadi. Namun, kendali atas emosinya seringkali menjadi tantangan bagi karakter ini. Meskipun terkadang digambarkan sebagai makhluk yang ganas dan bertindak impulsif, Hulk pada dasarnya memiliki hati yang baik dan seringkali bertindak untuk melindungi yang lemah atau membela keadilan. Hulk selalu berjuang untuk mengendalikan sisi monster dalam dirinya. Sementara Bruce Banner, identitas manusia di balik Hulk, berusaha untuk menemukan keseimbangan antara kekuatan dan kontrol. Selain kekuatan fisiknya, Hulk juga dikenang karena ketahanannya yang luar biasa. Dia bisa bertahan dari serangan yang sangat hebat dan pulih dari cedera dengan cepat. Meskipun menjadi salah satu pahlawan super, Hulk sering merasa terisolasi dan tidak dipahami oleh masyarakat. Ini menciptakan dinamika internal yang menarik dalam karakternya.